Hello everyone, welcome back again dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas token meme populer kedua yaitu token Shiba Inu. Dimana sekarang ada sebuah update terbaru terkait token Shiba Inu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior do you own research di sini gue tidak daun surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas so apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab oke jadi langsung saja kita cek cek market terlebih dahulu nah di mana sekarang ini gue buka di exchange binance dan untuk kondisi market sudah kembali beris. di sini bitcoin ethereum solana dan xrp bahkan luna klasik dia mengalami penurunan oke jadi untuk si binance sendiri per hari ini dia masih kuat dan mengalami kenaikan 3,05 Nah jadi untuk Shiba Inu walaupun dari Bitcoinnya mengalami penurunan dan beberapa altcoin mengalami penurunan. Ternyata Shiba Inu ini masih kuat untuk bertahan ya. Dia mempertahankan kenaikannya di atas tiga persenan. Oke kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Shiba Inu. Nah untuk kondisi chart dari token Shiba Inu ini kalian bisa melihat ya bahkan untuk dari candle per hari ini itu shadow-nya tinggi juga. Itu artinya Shiba Inu mengalami kenaikan di atas 3 persenan namun ternyata banyak juga orang-orang yang melakukan mungkin take profit di sana ya. Makanya sekarang Shiba Inu kembali lagi turun kenaikannya hanya 3 persenan saja. Oke jadi di sini kira-kira ada informasi apa nih bang terkait token Shiba Inu? Nah jadi buat para holders dan juga army army Shiba kira-kira menurut kalian Shiba Inu ini mampu nggak sih untuk mencapai ke harga 5 rupiah, 2 rupiah atau mungkin di 10 rupiah. Ketika memang dari siberium ini dirilis, nah, jadi di sini kita bercocok lagi, kita analisa terkait peluncuran ataupun perilisan dari siberium, kira-kira potensi untuk naiknya dalam sebuah harga Sibainu ini ke harga berapa sih, dan apabila buat teman-teman semua memiliki proyeksi ataupun prediksi terkait dari harga ketika siberium ini dirilis, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke jadi kira-kira peran penting apa sih dari sibarium ini ketika dirilis selain dari mesin tempur ataupun mesin pembakaran untuk sibainu. Oke jadi nggak perlu banyak basa-basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Nah jadi di sini gue masuk ke akun twitternya sibainu holder terlebih dahulu ya. Di sini ada salah satu Project ataupun ada salah satu token yang sudah diluncurkan di jaringannya ethereum ya ini nama tokennya adalah com jadi simcom.com nih untuk dari websitenya kalian bisa cek cek di sana namun yang paling mengejutkan sekali untuk gua sendiri ya karena di sini si token tersebut mengatakan membangun token pertama dan terbesar pada rantai sibarium yang akan datang com akan bermigrasi ke rantai sibarium segera setelah aktif nah jadi di sini Si com tersebut ya ataupun token kom ini dia sudah rilis di jaringan ethereum Tetapi ketika memang dari si barium ini dirilis dan itu sudah aktif Dia akan memilih untuk bermigrasi ke jaringannya si barium Wow ini luar biasa banget ya Dan bahkan rumornya untuk si barium ini atau blockchainnya layer 2 Sibainu Akan memiliki tingkat kecepatan 1 juta transaksi per detik Wow ini luar biasa banget ya ketika memang e, sesuatu hal seperti itu benar-benar terjadi di blockchainnya si karena untuk blockchain saat ini yang ada, itu belum ada satupun yang melampaui dari kecepatan blockchainnya Bitgert versi 20 ya, yang mencapai 100 ribu transaksi per detik. Tetapi si Barium ketika memang benar-benar ataupun blockchainnya ini memiliki kecepatan 1 juta TPS, ini akan jadi yang tercepat di industri blockchain saat ini. Wow, jadi ini salah satu acuan untuk Sibarium ataupun blockchain-nya Sibainu ketika dirilis selain dari TPS-nya yang super cepat ya walaupun sekarang ini masih rumor entah itu akan terjadi atau tidak tetapi menurut gua selain si Sibarium ini akan menjadi mesin utama untuk membakar dari token Sibainu dan juga mengembangkan dari token Sibainu tetapi akan ada banyak proyek untuk bisa masuk ke dalam ekosistemnya ke Sibainu dan hasilnya Sibainu akan semakin besar lagi ya dengan memiliki blockchain sendiri dengan memiliki ekosistem yang luas yang besar di sisi lain juga komunitasnya yang sangat luas dan juga banyak ya jadi itu salah satu potensi untuk Sibainu bisa meningkat lagi dalam sebuah harganya namun di sini gua tidak memprediksikan terkait harga Sibainu kira-kira bisa mencapai ke harga berapa Ya mungkin di sini untuk target ke satu rupiah itu sangat easy sekali untuk si mencapainya. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk informasi yang kedua di sini datang dari media coingap.com. Akun Sibarium resmi Siba membagikan pembaruan saat peluncuran. Nah, jadi di sini lagi-lagi topiknya itu mengangkat terkait perilisan dari Sibarium ya ataupun blockchain layar 2-nya dari Sibainu Karena memang sampai dengan saat ini gembar-gembor rumornya itu semakin dekat semakin dekat tetapi belum ada tanggal pastinya kira-kira si barium ini kapan sih akan dirilis. Oke, jadi di sini untuk pegangan Twitter resmi dari Sibarium memperbarui komunitas Sibainu tentang peluncuran jaringan beta Sibarium yang akan datang. Nah, jadi sekarang akun Twitter resminya Sibarium itu telah merilis dari segi updatean terkait perilisan Sibarium versi beta yang akan datang ya. Sibarium Network Pegangan Twitter resmi dari blockchain Sibarium memperbarui komunitas tentang peluncuran jaringan beta Sibarium yang akan datang. Ini mengisyaratkan bahwa peluncuran solusi blockchain Sibarium layer 2 Sibainu memang sudah dekat. Dalam dua minggu terakhir, pengembang T-Sibainu yaitu Situasi Kusama dan juga Tropia serta ekosistem Sibainu memberikan beberapa petunjuk tentang peluncuran beta Sibarium. Nah, jadi di sini terkait jaringan Sibarium ataupun Sibarium Network, salah satu pegangan Twitter resminya dari blockchain Sibarium, dia telah memperbarui, ya, dalam sebuah akun Twitternya tentang peluncuran Sibarium versi beta. Namun di sisi lain dia juga telah mengisyaratkan bahwa peluncuran untuk solusi blockchain Sibarium ini memang sudah dekat Tetapi belum memastikan kira-kira kapan Sibarium ini bakalan dirilis Dan selain itu juga disusul dengan beberapa updatean yang lainnya dari pengembang utama Sibainu yaitu Sito Sikusama dan juga Stropias ya Jadi terkait ekosistem yang ada di dalam Sibainu itu akan memberikan beberapa petunjuk tentang peluncuran beta Sibarium Jadi untuk dari eh, segi ekosistem Sibainu ya kemungkinan ketika dari Sibarium ini bakalan dirilis itu akan akan diperbesar lagi atau akan semakin besar lagi dari ekosistemnya Shiba Inu. Dimana sekarang ini baru ada tiga aja yang berada di dalam ekosistem si Inu. Yang pertama itu ada si Inu token, yang kedua ada list, yang ketiga ada BON untuk token reward seperti token trade itu itu belum diluncurkan dan juga si sebagai stable coin itu pun belum dirilis ya jadi masih ada tiga nih dan kemungkinan ketika memang dari si ini sudah dirilis itu semuanya akan dikembangkan lagi akan dibesarkan lagi terkait ekosistem si Inu Wow ini ada salah satu alasan kenapa gua masih tetap menghold dari token si Inu karena yang gua pikirkan itu dari ekosistem si Inu yang sekarang masih kecil dan project unggulannya pun itu belum dirilis jadi tidak menutup kemungkinan ketika dari Proyek unggulan Sibainu ini dirilis itu bisa mendongkrak dalam sebuah harga dari token Sibainu. Dan kurang lebih di sini pun ada sebuah pernyataan langsung ya. Jadi untuk peluncuran Sibarium beta Sibainu telah tiba. Jaringan Sibarium dalam serangkaian tweet pada tanggal 5 Januari memperbarui komunitas tentang peluncuran jaringan beta Sibarium yang akan datang. Ini adalah tweet pertama tentang blockchain Sibarium dari pegangan Twitter resminya. Nah, jadi di sini ada sebuah updatean terbaru ya tepatnya di hari ini tanggal 5 Januari tahun 2023. Jadi kurang lebih updateannya itu adalah saat kami mendekati peluncuran jaringan beta Siberium yang akan datang. Pertama-tama, kami ingin memulai dengan berterima kasih kepada komunitas Siba karena telah membawa energi dan kegembiraan seputar pengenalan bertahap yang akan datang. Nah, jadi di sini untuk updatean sementara intinya dari tim di balik token Siba dia telah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada komunitas Sibainu yang selalu memberikan energi ataupun semangat kepada beberapa tim yang sedang mengembangkan dari proyek Sibainu dan salah satunya adalah blockchain layer 2 dari Sibainu yaitu Sibarium. Dan bahkan di sini pun itu adalah salah satu suatu kegembiraan ya terkait pengenalan walaupun masih secara bertahap. Nah, jadi kurang lebih tim di balik Sibainu ya dia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beberapa penggemar Sibainu ataupun komunitas Sibainu. Wow, ini menarik banget nih ya. Jadi ternyata tim di balik proyek Sibainu pun dia sangat gembira gitu ya dengan antusiasme dari beberapa komunitas Sibainu yang selalu menanti-nantikan perilisan dari Sibarium. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih? Karena untuk informasi dari Sibainu ini sekarang terkait Sibarium ya. Untuk mengenai perilisan memang sekarang waktunya sudah dekat, tetapi dari tim di balik sibaynu ya walaupun dari situasiku sama masih memberikan sebuah teka-teki, tetapi dia masih belum memberikan sebuah tanggal pasti. Kira-kira kapan sibarium ini bakalan dirilis? Dan kira-kira tanggapan kalian bagaimana nih dengan perilisan sibarium? Suatu saat itu memang benar-benar sudah dirilis, akankah ekosistem sibaynu ini semakin besar lagi? Dan itu akan menjadi suatu penghargaan, suatu pendongkrak untuk harga token sibaynu? silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah mungkin itu aja update terbarunya, kurang dalamnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue -video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.